Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview yang ada di depan kalian ini. Ini adalah mini crossover 2W dengan power supply DC 12 volt. Terserah bisa dari adaptor, bisa dari trafo, yang terpenting adalah DC 12 volt. Artinya DC 12 volt adalah dia hanya menggunakan single supply saja, tidak menggunakan CT alias 12 dan 0 saja. Untuk PCB sendiri saya menggunakan FR4, saya cetak langsung di JLC PCB Cina. Untuk potensiometer, ini ada potensiometer bagian high, ini frekuensi dengan slope 12 dB dengan 2 orde. Ini adalah potensio bagian low. Ini adalah input dari sumber musik atau signal. Ini adalah out high. Ini adalah out low. Dan ini adalah supply-nya. Di sini ada lampu LED yang gunanya untuk memantau indikator dari supply masuk atau enggaknya. Terus di sini ada trim pot alias resistor variabel. Ini nilainya 10K. Ini kalau diputar ke kiri, dia penguatannya semakin kecil. Kalau kita putar ke kanan, dia semakin besar. Dan di sini sudah ada rangkaian klip, di mana nanti ini digunakan untuk memantau apakah sinyalnya cacat, apakah ada DCO keluar. Kalau ada DCO terlalu besar keluar, dia akan klip, dia akan menyala. Tapi kalau walaupun potensio mentok pun kalau tidak ada DCO ya dia tidak akan menyala. Untuk IC sendiri saya menggunakan dual op amp dengan dua buah IC, tipenya 4558D. Sudah standar ya. Oke. Seperti ini belakangnya. Bisa dilihat. Ini adalah crossover 2W ya. Jadi misalkan ini mentok ke kiri, ini adalah perpotongan hasil perpotongan dengan low. Kalau semakin ke kiri, dia artinya cut off-nya semakin rendah. Kalau semakin ke kanan, dia semakin tinggi. Maaf untuk hasil simulasi saya tidak bisa ngasih tahu atau tidak bisa menampilkan. Jadi ini untuk frekuensinya saya lupa-lupa ingat karena tidak saya tulis di PCB, jadi nanti mungkin akan saya tulis di deskripsi. Untuk pembelian bisa kalian beli di Shopee maupun Bukalapak, mohon maaf tukin ya. Untuk harga sendiri ini adalah 70.000, ada yang 65, ada yang 70.000, tergantung. Oke, silahkan, mari kita tes bersama-sama bagaimana hasilnya. Langsung saja kita tes. Sudah di sini di tempat pengetesan. Untuk input sendiri saya langsung memakai dari laptop ya, seperti ini. Nanti yang saya gunakan adalah mono. Terus ini adalah outputnya ke power amplifier. Ini untuk high output, ini untuk low output. Dan untuk power supply-nya sendiri saya menggunakan power supply dari adaptor 12 volt DC ya, seperti ini. Seperti ini adaptornya, bisa kalian lihat. Usahakan menggunakan adaptor yang bagus ya, supaya didapat hasil yang bagus juga. Oke, saya akan instalasi dulu. Ini kita tancapin dulu ya bagian output high. Seperti ini. Lalu inputnya. Lalu output low, terus power supply-nya. Ini belum menyala karena belum saya colokkan ke adaptor. Adaptornya saya colokkan dulu. Nah, terlihat lampu hijau menyala ya. Bisa kalian lihat sendiri. Oke, saya akan nyalakan power amplifier-nya. Untuk power amplifier sendiri saya menggunakan kelas D 900 seperti ini. Akan saya nyalakan dulu. Oke,
Oke, sudah on semua. Akan saya putar full. Oke, sudah full semua. Tinggal kita uji coba, teman-teman semua. Seperti ini ya. Ini adalah pengaturan gain atau penguatan, berapa kali dikuatkan penguatan inputnya. Nah, kalau kita taruh di tengah-tengah ini sekitar ya setengahnya, teman-teman, karena ini tipe trimpot ya. Kita buka hampir full saja, tidak terlalu penuh ya bukanya. Kita buka segini saja, tidak terlalu penuh ya. Oke, ini adalah potential level high, ini potential level low, ini frekuensi. Semakin dia ke kiri, dia semakin cut off-nya semakin rendah. Kalau dia semakin ke kanan, dia cut off-nya semakin tinggi. Oke, power amplifier sudah ready. Sekarang kita putar untuk output high-nya. Sudah ada suara. Akan saya coba putar. Suaranya semakin dominan ke high. Kembalikan ke posisi awalnya. Kita coba untuk output low-nya. Agak ke sini dulu. Bisa kalian dengarkan pakai earphone. Ini adalah suara bagian low. Oke, kita nyalakan bareng. Mantap sekali. Akan saya coba ganti pakai lagu DJ. Saya putar bagian low-nya, maaf, bagian high-nya. Cari remix block DJ special perform. Itu adalah bagian low. Maaf, bagian high. Ini adalah bagian low ya. Dengarkan pakai earphone.
Oke, cukup segitu dulu teman-teman semua. Semoga review kali ini bisa dimengerti ya. Untuk harga sendiri nanti saya cantumkan di deskripsi, untuk pembelian juga di Shopee maupun Bukalapak ya. Silahkan. Sangat mantap sekali teman-teman untuk ukuran sekecil ini dengan slope 12 dB dengan menggunakan single supply. Sangat cocok sekali untuk miniatur di rumah atau miniatur di luar rumah ya. Sangat cocok sekali. PCB juga bagus banget ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.